Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhibah, salam satu Malaysia. Berjumpa, kami bawakan secara langsung. Saya ditemani oleh rakan sekutu baru saya, Dr. Nur Sulastri, untuk memberikan liputan persidangan Agong UMNO 2015. Doktor selalu menjadi tetamu. Itulah, berada di posisi lain sebelah saya. Okay. Ya. Doktor sendiri kalau bercakap soal pimpinan Agong UMNO ini, apa yang selalunya dinanti-nantikan? Selalunya kalau kita nanti-nanti, macam saya pula tak yang apalah, kena menganalisis dia. Kita nak kena pergi warm up dulu. Itulah saya menghangatkan juga suasana. Sebab selepas ini, saya tidak berpeluang tanya doktor. Saya akan tanya dengan panel. Saya tanya doktor dulu. Selalu yang kita nanti-nantikan ucapan dasar. Okay. Ya, di samping itu juga, kita nak dengar apa kata-kata perwakilan. Okay. Ya, mesti ada isu-isu panas yang nak dibincangkan. Okay. Tapi hari ini, topik tu tak fokus pada saya. Ya. Tapi saya ingin menjelaskan kenapa saya bertanya itu kepada doktor. Ya, kerana ada orang yang mempunyai hormat yang begitu tinggi kepada UMNO, ada orang yang juga mengkritik, tapi itulah realitinya dalam pentas politik. Sama ada mereka bersetuju ataupun tidak bersetuju, sikap mereka masih sama seperti doktor, iaitu mereka ingin melihat ucapan dasar, ingin lihat hujah-hujah perwakilan, kerana apa juga yang dibincangkan dalam pimpinan Agong UMNO ini akan pastinya memberikan dampak di luar kerangka UMNO itu sendiri, kerana UMNO adalah merupakan parti yang paling besar. Ada orang menggunakan istilah keramat. Saya selalu menyebutkan ini, UMNO yang semakin mengukuh, dia akan mengukuhkan negara, dan UMNO yang semakin melemah atas apa juga polemik akan akhirnya memberikan kesan yang juga negatif kepada pembangunan. Kerana itu saya tanya soalan pada doktor tu. Baik Syed, walaupun kritikan itu membina dan mungkin tidak berpihak dalam perhimpunan Agong UMNO ini, biasanya perkara inilah yang menyatukan. Ya, apabila adanya kelainan, apabilanya ada pertembungan. Betul. Tetapi pertembungan itu untuk mencari keserasian. Yeah. Jadi kali ini kita nak tengok di mana titik temunya keserasian yang mereka cuba capai itu. Okay. Adakah tercapai ataupun tidak? Ya, dan perhimpunan Agong UMNO ini tujuan dia untuk kata orang membuat alignment semula kan. Betul. Jadi untuk hari ini pastinya ramai yang nanti-nantikan. Agenda hari ini besar, doktor. Kita akan memberikan liputan secara langsung nanti ucapan dasar oleh Presiden Parti, dan kami juga akan memberikan liputan bersama rakan tugas kita Syaril, Haji Syaril Sarapudin, bersiap sedia untuk melihat dari lapangan di Plaza Merdeka nanti ketibaan dan juga perbarisan. Itu yang akan berlaku seketika nanti. Jadi teruskan kesediaan anda sehingga pukul sehingga pukul 11 pagi. Yeah. Kita akan bersama pada pagi ini. Doktor, kita perkenalkan tetamu kita. Baik, boleh. Di sebelah kiri saya, ya, kedua-duanya memang sahabat saya, memang sahabat akademik saya, ya, tak asing lagi kalau dalam di kaca TV itu rasanya wajah-wajah mereka sentiasa menyinari, ya. Dia, saya ada istilah dia, the back by popular demand. Oh, back by popular demand. Okey. Kita kena tengok rating tu, back by popular demand. Alright, saya perkenalkan di sebelah kiri saya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh daripada College University Politek Mara. Terima kasih sebab sudi datang. Terima kasih. Agak kekok kalau kita nak memperkenalkan, nampak formal sangat. Kita berkawan kan? Di sebelah kirinya pula, kita ada memang ini sahabat baik saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani daripada Universiti Utara Malaysia. Terima kasih sebab sudi datang jauh. Saya dengar kata baru balik daripada Surabaya. Ya, saya baru balik pagi ini daripada Surabaya. Tapi nampak ceria hari ini walaupun ada sedikit kepenatan ke? Demi apa ni, dalam perjuangan ataupun dari segi untuk menghadiri dalam program sebegini, saya rasa beri keutamaan lah. Nampak saya semangat semangat orang tapi muda. Tapi dia tak pakai baju UMNO, belum daftar sebagai ahli. Supaya nampak dia tak ada neutral. Itu yang penting. Neutral. Oh, begitu ya. tak sempat bawa beg penuh. Okey, belum balik rumah lagi. Tapi itu realitinya kerana bila kita bercakap soal UMNO, parti yang lama, parti yang sudah wujud dalam memperjuangkan mereka. Tapi kita nak dengar pandangan generasi muda juga. Sementara kalian berdua adalah merupakan akademik, jadi boleh memberikan sisi pandang yang mungkin ada orang menyifatkannya neutral, ada yang menyifatkannya mempunyai landasan ilmu yang baik. Tapi kepada doktor berdua, saya tanyakan soalan pada Dr. Sulastri tadi. Kalau pimpinan Agong UMNO ini, apa yang akan diteropongi, Dr. Sharifah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih RTM kerana sudi menjemput saya untuk memberi sedikit ulasan tentang tentang Perhimpunan UMNO 2015. Dan bagi saya sebagai ahli akademik bidang politik dan lebih menjurus kepada politik wanita dan juga pemerkasaan wanita, saya melihat bahawa memang seperti yang telah disebutkan tadi oleh pengacara, ianya merupakan satu hala tuju ucapan-ucapan, perbahasan-perbahasan yang dibincangkan semalam dan hari ini. InsyaAllah hari ini akan membawa hala tuju Malaysia. Bukan sekadar parti tetapi juga Malaysia, kerana UMNO dah nak berusia 70 tahun. Okey, dan dia
nampak ya legasi-legasi yang baik yang telah membangunkan negara, dan insyaAllah dalam masa 5 tahun kita akan kita akan mencapai wawasan 2020. Yeah. Jadi apa yang telah dibincangkan semalam nampaknya begitu proaktif dan progresif. Sebagai seorang wanita, saya amat berbanggalah mendengar daripada perbahasan-perbahasan yang dibuat oleh wanita UMNO dan juga Puteri UMNO yang menunjukkan bahawa kedua-dua sayap ini merupakan platform yang penting, salah satu platform yang penting untuk wanita di Malaysia. Bukan sekadar untuk wanita di UMNO. Yeah. Tak disebut pemuda UMNO tadi. Okay. Ha, itu saya serahkan kepada Prof. Dia dah ada wakilnya di sini. Ya. Bagi saya, pertama sekali terima kasihlah kerana menjemput saya ke program ini. Yang boleh saya kongsikan bersama lah, apa, mungkin sebagai ahli akademik kita suka kongsikan apa idea-idea yang kita ada tentang ini, mungkin boleh menambah baikkan apa kepada parti ataupun kepada kepimpinan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat ucapan semalam, saya tertarik dengan apa ucapan saudara Khairi Jamaluddin. Dia menekankan keterbukaan, maksudnya pemuda jangan takut, kena menyumbangkan apa pandangan secara konstruktif untuk kebaikan parti. Saya rasa kira-kira ini dijadikan satu budaya yang terusan dalam UMNO, saya rasa akan mengukuhkan UMNO dan akar umbi dalam menyumbangkan idea dan dapat dijadikan satu bentuk dasar untuk parti pada akan datang. Tapi saya nak menarik satu lagi apa pandangan lah, sebab saya nak kongsikan juga sebagai orang muda, kita tengok puteri dengan apa pemuda juga. Sebab kalau lihat kalau untuk PRU akan datang dijangka tahun mungkin 2018, kalau kita lihat bahawa 70% pengundi kita itu kemungkinan dalam kadar apa dalam umur 40 tahun ke bawah. Jadi sekiranya UMNO bercita-cita untuk terus survivalnya untuk dalam dalam pemerintahan, dia kena refocus pada orang muda ni sebenarnya, belia ni. Jadi ini yang menentukan hala tuju UMNO akan datang, yang saya rasa fokus tu perlu ditumpukan kepada orang muda. Kalau ingat kita di dalam pimpinan agama ini selalu menimbulkan istilah meremajakan UMNO. Tapi hari ini tema yang dibawakan adalah pemerkasaan ummah. Justru kalau berdasarkan kepada komen doktor berdua tadi, adakah bererti UMNO sudah graduate daripada usaha meremajakan ini atau bagaimana? Kita ada kedua-duanya cenderung untuk memetik puteri, satu lagi memetik pemuda. Secara keseluruhan, kita nak lihat benda itu. Kalau dari segi pemerkasaan, pemerkasaan ummah, sudah tentu dia perlu melihat dari segi kelangsungan ummah itu. Dan sudah tentu fokus utama adalah generasi muda. Kerana generasi muda ini merupakan future leaders atau pemimpin masa depan. Dan saya tengok dari segi puteri dan juga pemuda, cara mereka membahas adalah lebih bersifat proaktif, iaitu memang bersiap sedia untuk membantu Malaysia, bersama-sama membantu Malaysia mencapai wawasan 2020. Mereka berani untuk menyatakan bahawa UMNO perlu melihat betul-betul isu-isu yang berkaitan dengan orang muda, dan juga mereka juga contohnya Ketua Puteri menyatakan bahawa adalah baik dan juga akan lebih berproaktif UMNO sekiranya melebihkan calon-calon wanita muda bagi pilihan raya 14. Dan bagi saya itu adalah satu perkara yang baru didengari. Sebelum ini mereka tidak begitu, kerana ianya satu perkara yang baik bukan hanya sebagai penggerak parti tetapi juga sebagai pemimpin. Kerana kita perlukan penggerak parti dan juga pemimpin kena selari ada orang muda. Baik. Saya rasa kita perlu stop sekejap sebab dataran dah bersedia untuk buat liputan apa yang berlaku dekat sana. Kita akan kita akan ikuti sebelum bersama Haji Syahril, kita berehat seketika untuk menyaksikan bingkisan ini. Perhimpunan Agong UMNO 2015 dimulakan dengan persidangan tiga sayap parti, iaitu Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO. Setiap persidangan ini telah dirasmikan oleh ketua sayap masing-masing berbanding cara terdahulu yang dirasmikan oleh Timbalan Presiden.
Persidangan Pergerakan Wanita telah dirasmikan oleh ketuanya iaitu Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil. Manakala bagi Pergerakan Pemuda dan Puteri dirasmikan oleh ketua masing-masing iaitu Khairi Jabaluddin dan Datuk Mas Ermiyati Samsudin. Seramai 2,976 perwakilan terdiri daripada wanita, pemuda dan puteri menghadiri persidangan ketiga-tiga sayap parti kali ini di mana ia dijalankan secara tertutup. Topik utama perbahasan secara keseluruhannya meliputi isu pendidikan, ekonomi, kosar hidup dan perumahan. Kerancakan persidangan tidak dapat dikongsi tanpa kehadiran pihak media yang membuat liputan sepanjang persidangan berlangsung. Kali ini seramai 1,453 petugas media mewakili 60 agensi yang terdiri daripada media cetak dan elektronik menjalankan tugas bermula seawal pagi hingga ke larut malam. Seperti kebiasaan, persidangan UMNO tidak berseri tanpa kehadiran gerai-gerai jualan dan perkhidmatan yang seringkali menjadi tumpuan pengunjung. Penglibatan peserta-peserta gerai terdiri daripada peniaga-peniaga kecil, syarikat-syarikat korporat dan jabatan serta agensi kerajaan. Telatah dan gelagat para penjual melakukan gimmick dalam menarik perhatian pengunjung dapat dilihat sepanjang 5 hari persidangan berlangsung. Itu kemeriahan juga bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO ni. Ada kemeriahan sebelum, ada sewaktu dan juga ada cerita-cerita yang akan dibawa pulang nanti bila selesai Perhimpunan Agung UMNO. Tapi memang Syed, kalau Perhimpunan Agung UMNO ni bukan saja kemeriahan tu nak dengar ucapan dasar. Betul. Tapi kemeriahan di luar dewan itu kita tengok dengan warna-warninya, dengan kedai-kedai, booth kiosnya yang menggalakkan lagi orang-orang muda dan juga segala lapisan masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia keusahawanan ya. Jadi satu tarikan. Doktor dah shopping belum? Banyak lagi masa doktor akan bersama. Saya tak pernah kita lagi cuba shopping sebab ramai orang. Meriah sekali. Betul. Dan tetamu kita bersama Dr. Sharifah dan juga Dr. Azizuddin sejak pukul 7.40 tadi bersama secara langsung. Dan kita akan memberikan liputan kepada anda secara langsung juga nanti ucapan dasar oleh Yang Mak Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Jadi teruskan kesediaan anda. Kita banyak berbincang tadi, Doktor. Ya. Dan oleh kerana saya tak pasti, ini pilihan Doktor. Katanya dua-dua ni kawan-kawan dia. Doktor Sulastri yang memilih agaknya. Saya tak memilih. Orang muda. Orang muda saja yang dia bawa. Tidak ada orang tua yang dibawakan dalam forum pada kali ini. Itu menarik. Orang senior. Baik. Tadi kita ada sentuh tentang pemberkasaan ummah. Pembincangannya masih lagi melihat bahawa wanita, pemuda dan puteri. Saya agak tertarik dalam konteks pada hari ini, ya Syed. Kalau bolehlah kita nak bincangkan tentang pemberkasaan ummah itu. Kita tengok UMNO secara khususnya daripada perbincangan sayap. Kalau benda itu boleh melangkaui batas sayap, ya, lebih baik saya rasa kalau perbincangan itu nampak lebih sempurna. Kalau UMNO itu dibincangkan bahawa UMNO bergerak sebagai satu pasukan. Baik, saya rasa kita terpaksa berhenti sekali lagi untuk memberi laluan di dataran Plaza Merdeka untuk bersiaran langsung bersama dengan Syahril di sana. Kita tengok apa yang berlaku Haji Syahril di sana. Bersedia untuk memberikan liputan dari Plaza Merdeka. Silakan Haji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih juga kepada Syed dan juga Dr. Zulastri. Sambil-sambil kita dengar perbincangan di studio, maka saya nak bawakan kepada anda gambaran di dataran PWC pada ketika ini. Kerana alhamdulillah saya boleh katakan keadaan cuaca memang sangat-sangat baik sekali pada pagi ini. Kita sama-sama doakan agar kelancaran hari, saya kira hari yang paling dinantikan bagi semua perwakilan dan juga ahli UMNO yang datang ke PWC sempena dengan kita akan sama-sama dengarkan ucapan dasar Presiden selepas acara di dataran PWTC pada pagi ini. Dan saya tak nak cakap banyak sebab saya ada seorang tetamu yang saya kira orang penting dalam nak memastikan kelancaran program kita pada pagi ini. Kita nak bersama dengan Setiausaha Kerja UMNO yang berbahagia Datuk Abdul Rauf Yusof. Datuk, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Merah semua hari, Datuk. InsyaAllah, semangat. Semangat perjuangan yang berani dan juga cekal untuk meneruskan perjuangan bangsa. Betul. Datuk, kalau kita boleh kongsikan dengan para penonton, ada kelainan ke berbanding dengan tahun-tahun lalu untuk menaikkan bendera Sang Saka Bangsa ni, Datuk? Ya, tahun ini kita memberikan sepenuhnya peluang kepada UiTM dengan memberikan kepada mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi bagi dapat bersama-sama dengan Urustia memeriahkan lagi suasana sambutan hari persidangan Agung UMNO.
Kita memberikan mereka membuatkan persembahan, nyanyian lagu-lagu choir secara langsung, dan juga kita memberikan mereka ruang dan peluang untuk mengkaji, menilai dan bersama-sama menguruskan Perhimpunan Agung pada tahun ini. Okay. Dari segi atur caranya, Datuk, kalau boleh kongsikan, apa yang akan berlaku yang boleh kita saksikan selepas ini? Hari ini kita akan nantikan kira-kira jam 9 pagi kehadiran yang amat berhormat Presiden Parti untuk memulakan acara tradisi UMNO, iaitu cara memeriksa pembarisan dan menaikkan bendera. Seterusnya, setelah semua para perwakilan dan pemerhati asing masuk ke dalam Dewan, perakan masuk ke dalam Dewan, seterusnya acara rasmi akan berjalan di dalam Dewan sejurus saja selepas kita tamat acara di luar Dewan ini. Jadi maksudnya selepas acara di sini, tumpuan akan terus ke Dewan Merdeka? Ke Dewan Merdeka untuk mendengar amanat perasmian yang amat berhormat Presiden Parti. Okay. Dan ya, seperti Datuk katakan tadi, UiTM diberi ruang dan juga peluang. Katanya ada nafas baru untuk lagu UMNO, Datuk, eh? Kita sebenarnya kita mengenengahkan lagu bersempena dengan moto Perhimpunan Agung pada tahun ini, iaitu Bersatu Melayu. Lagu Melayu Bersatu yang dalam versi yang lebih menarik akan dinyanyikan pada pagi ini oleh anak-anak mahasiswa dan mahasiswi UiTM. Maksudnya khalayak belum lagi pernah mendengar versi ini? Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, tapi hari ini mereka akan mengamati dan menghayati sedih kata lagu tersebut sesuai dengan moto Perhimpunan Agung, iaitu Bersatulah Melayu. Okey. Datuk, sedikit sejurus selepas program ini, selepas ucapan dasar presiden nanti, mungkin sudah ditetapkan berapa lama perbahasan akan berlangsung dan juga mungkin beberapa pendekatan yang kita boleh tahu mengenai perbahasan ini. Perbahasan tidak berubah seperti biasa. Ya, kita membahaskan ucapan dasar menyokong presiden, dan lepas juga kita akan berjalan seperti biasa membahaskan tiga usul: agama, pendidikan dan ekonomi. Ia saja berjalan seperti mana yang telah pun kita jalankan sebelum ini dan tidak ada perubahan. Okay, baik, terima kasih Datuk. Datuk akan bersama-sama menunggu ke taman utama. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih dan selamat datang kepada semua para perwakilan perhimpunan dan juga perhimpunan asing ke Perhimpunan Agung UMNO tahun 2015. Baik. Terima kasih Datuk. Okey, baik. Selain daripada kita nak bersama dengan yang berbahagia Datuk Abdul Rauf, kita juga bertuah kerana Tan Sri Datuk Sri Engineer Datuk Dr. Zahul Hamid Abu Bakar, Naib Chancellor UiTM, sudi bersama kita pagi ini. Tan Sri, satu penghargaan lah saya kira kepada UiTM kerana diberikan ruang dan peluang untuk bersama pada pagi ini. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Kita tak boleh nafikan bahawa UiTM wujud kerana UMNO. Kita tak boleh nafikan UiTM mula wujud atas kepimpinan UMNO masa zaman dulu. 60 tahun dah UiTM wujud dan 60 tahunlah UiTM dan UMNO sentiasa bekerjasama, dan pemimpin-pemimpin UMNO telah mainkan peranan supaya UiTM sentiasa relevan. Dan setakat dulu 60 tahun dah. Kalau bukan kerana UMNO, mungkin UiTM dah hilang lama. Kerana UMNO lah UiTM wujud, dan ada banyak yang UMNO keperlukan. Dan UiTM ada kepakaran tersebut. Kenapa kita tak boleh gabung dan meriahkan apa yang dikatakan martabatkan bangsa Melayu? Dan UiTM adalah untuk Bumi Putera, kan? Jadi pelajar-pelajar yang terlibat, lebih daripada 500 yang terlibat. Daripada choir, daripada media, doktor-doktor yang ada pun daripada doktor UiTM. Doktor pergigian yang ada pun daripada UiTM. Dan kita pun ada tempat untuk cek mata dan cek kesihatan. Okay. Semua yang melibatkan UiTM. Baik. Dan alhamdulillah lah, saya mohon supaya pemimpin-pemimpin UMNO sentiasa berjuang untuk UiTM dan pastikan UiTM sentiasa untuk orang Melayu. Itu pelibatan secara keseluruhannya untuk persidangan UMNO. Cumanya untuk lagu Nafas Baru kepada lagu UMNO ini, saya dimaklumkan Fakulti Music yang akan diberi keutamaan. UiTM yang akan mainkan. Dan saya pun dah dengar lagu itu, memang menarik dan sebab jugalah bila mendengar. Cantik sangatlah lagu itu. Gubahannya dibuat oleh UiTM sendiri? Gubahan dibuat oleh UiTM, penyanyi pun UiTM. Kali ini memang melibatkan UiTM memang nampak sangatlah. Itu adalah cara kami ucapkan terima kasih sebenarnya. Kami banyak berhutang budi dan berterima kasih kepada UMNO. Sebab UMNO lah, kerana UMNO lah UiTM wujud selama 60 tahun. Itu kita tak boleh nafikan. Dan orang Melayu tak boleh lupa. Universiti Keramat, UiTM adalah kerana UMNO. Okey, baik.
Baik. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Kita sama-sama doa dengarkan seketika nanti lagu versi baru tersebut. Terima kasih Tan Sri. Mesti sebab. Mesti sebab. Okey, baik. Kita sama-sama dengarkan nanti. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Okey, baik. Alhamdulillah, ini antara gambaran terkini pada ketika ini. Dan kalau kita boleh saksikan, 50 perwakilan puteri, 50 perwakilan pemuda dan juga wanita telah pun bersiap sedia di posisi mereka, kerana insyaAllah lebih kurang tak sampai sejam lagi sebenarnya majlis secara rasminya akan bermula, yang berhormat Presiden Parti akan tiba disambut oleh pimpinan-pimpinan utama parti di sini nanti. Jadi apabila kami mendapat isyarat Presiden Parti tiba, insyaAllah kita akan bawakan secara langsung yang mana bendera Sang Saka Bangsa, bendera keramat untuk orang UMNO akan dinaikkan di dataran PWTC pada pagi ini. Seketika saya kembalikan perhatian anda bersama Syed Menawar dan juga Dr. Zul Azri untuk memperincikan lagi apa antara yang akan berlaku sempena dengan Perhimpunan Agung UMNO 2015. Kembali bersama anda berdua. Terima kasih Syahril. Kita dah nampak apa yang berlaku ya tadi saya di lapangan. Kita masih lagi setia menanti perasmian yang sebenarnya. Kita masih lagi bersiaran langsung di studio mini bersama dengan para tetamu kita. Perlu kita diperkenalkan sekali lagi Dr. Sharifah dan Dr. Azizuddin. Bukan orang asing kepada RTM sebenarnya. Tidak pernah asing. Ini rajin datang ni. Setia selain daripada back by popular demand, selalunya bila selalu kita jemput tempat mana kita suka. Ini kawan-kawan yang kita suka lah. InsyaAllah. Bila kita bincangkan tentang UMNO khususnya Syed, mungkin kita faham tentang sejarah penubuhan UMNO, apa yang berlaku dalam UMNO sehingga kini kita nampak perjuangan UMNO itu sebenarnya. Tetapi mungkin titik tolaknya kita boleh bincangkan dengan panel-panel kita. UMNO popular, dikenali sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kemerdekaan sejak 1946. Tapi dalam konteks pada hari ini, adakah relevan lagi? Kita masih terhutang budi, kita masih mengingatkan perjuangan-perjuangan lama. Adakah UMNO hanya sinonim dengan kemerdekaan? Dr. Zizi. Kita tak boleh nafikan bahawa perjuangan UMNO banyak membawa manfaat kepada kita dari segi politiknya, dari segi ekonominya, pembangunan dan sebagainya. Dan sekarang ini tahun depan UMNO capai umur 70 tahun jadi satu tempoh yang lama tu dan dalam tempoh tu tersebut telah memerintah negara daripada merdeka sampai kini. Tapi kita kena lihat dalam konteks sebab masyarakat yang ada masa kini rakyat Malaysia yang ada masa ini banyaknya dalam kategori orang muda macam saya pernah bentangkan dalam satu kajian yang mana purata umur orang penduduk di Malaysia ni berumur dalam umur 27 tahun jadi itu jadi dalam konteks itu kalau kita lihat bahawa mereka ni generasi selepas mereka dan tak ada idea tentang merdeka tu bagaimana jadi maksudnya dalam konteks ini UMNO tu perjuangannya kena berubah bersesuaian dengan peredaran masa memanglah kita perlu ingatkan sejarah yang lalu kepentingan perjuangan yang lalu tapi dalam sesama masa kini itu perlu diperjuangkan isu-isu semasa ni perlu diperjuangkan dan rakyat perlu mendapat manfaat kepada itu sekiranya rakyat merasa ada daripada perjuangan tersebut dasar-dasar yang dilakukan oleh pihak UMNO dan kerajaan saya rasa rakyat akan terus memberi sokongan kepada UMNO Barisan Nasional lah pada pilihan raya akan datang Berdasarkan anekdot tu menarik kerana timbul soalan-soalan di kepala saya soal menanggapi kelompok muda purata 27 tahun dan doktor berdua tadi awal-awal menyingkap tentang perbincangan dan juga perbahasan di dalam sayap adakah dalam pemerhatian doktor saya tak pasti doktor Aziz sempat atau tidak kerana dalam perjalanan dari Surabaya Surabaya. Setidaknya doktor Sharifah apakah semangat yang digambarkan itu tadi menangani menanggapi citra orang muda itu terzahir di dalam perdebatan sayap kalau ada di mana ataukah temanya hanya pengulangan-pengulangan daripada apa yang pernah dipolemikkan dalam tahun-tahun sebelumnya. Okay, terima kasih. Saya ingin menambah sedikit tentang UMNO relevan ataupun tidak. Kalau sebenarnya kalau ikut prinsip hidup lah semua orang, kita kena belajar daripada sejarah. Sejarah adalah yang mencorak masa depan kita. Yang kita ada menjadi sekarang adalah kerana keberkatan daripada usaha-usaha yang telah dijalankan generasi sebelum ini. Tapi untuk kekal relevan, perlulah buat kerja strategi mengikut peredaran masa. Jadi sekiranya kita ada dua-dua tu kalau dalam akademik kita panggil sintesis titik pertemuan iaitu merupakan satu advantage ataupun satu kekuatan UMNO sebagai parti yang telah
mencapai kemerdekaan. Tetapi dalam masa yang sama, janganlah lay back ataupun hanya selesa. Merasakan selesa. Comfort zone akan membuatkan sesuatu individu ataupun sesuatu organisasi akan menjadi lemah. Maka kena sentiasa belajar untuk mengetahui citra orang muda, generasi muda. Kerana Malaysia ini adalah untuk semua orang. Tak kiralah parti mana. Kerana kita yang penting long term ataupun plan jangka panjang, bukan plan jangka pendek. Maka kalau saya lihat dari segi perdebatan-perdebatan dan juga perbincangan yang telah dibuat oleh tiga-tiga sayap, ianya lebih mengarah menuju kepada kemajuan masa depan, bukanlah hanya proud dengan history ataupun tentang sejarah-sejarah masa lampau. Ya, kalau dilihat dari segi puteri ataupun wanita, mereka saya lihat bahawa ada kesinambungan dari segi isu-isu. Ianya adalah isu-isu yang more or less sama, ya. Contohnya tentang pemerkasaan wanita, usahawan wanita, politik wanita. Contohnya politik kemajuan politik wanita, ya. Kedua-duanya menyatakan bahawa perlunya lebih banyak suara suara wakil yang dapat menyuarakan kepentingan wanita. Ya, contohnya wanita UMNO dia telah menjalankan Women in Politics for ASEAN dan juga saya rasa Dr. Sulastri ada di situ sebagai tetamu jemputan ASEAN Young Women Leadership. Ya, ini menunjukkan bahawa mereka telah mengadakan anjakan paradigma. Bukan hanya suara lelaki penting dalam UMNO, tetapi suara wanita juga penting dalam UMNO. Dan saya rasa sekiranya ada kesinambungan suara lelaki, perwakilan lelaki dan perwakilan wanita, insyaAllah Malaysia memang akan dapat menuju dan mencapai wawasan 2020. Baik, Doktor. Yeah. Saya tertarik dengan apa yang dibincangkan tadi. Yeah. Cuma, saya tidak bimbang tentang orang yang bersama, ahli-ahli yang bersama dengan UMNO. Mesej itu mungkin sampai. Yeah. Ya, bagaimana kita nak menggarap dan juga memerkasakan puteri, pemuda dan juga wanita dan keseluruhan parti. Tetapi adakah mesej dalam konteks pada hari ini sampai bagi orang yang berada di luar UMNO itu sendiri? Sebab bila bercakap tentang orang muda, tiap-tiap hari kita dengar orang muda, belia, belia, belia. Adakah mesej itu sampai sebenarnya? Perjuangan UMNO itu sampai kepada anak-anak muda di luar UMNO. Mungkin Dr. Aziz boleh komen? Ya, saya rasa yang paling penting sekarang ni, UMNO kena sediakan apa ni perancangan strategik yang masa depan yang penting, yang boleh memberi keyakinan kepada rakyat untuk memberi sokongan. Dan UMNO perlu dilihat sebagai, imejnya perlu dilihat sebagai inklusif, bukan eksklusif. Sebab sekarang ni ada banyak tuduhan kata UMNO terlampau eksklusif, tidak inklusif. Sebab kenapa ada tuduhan begitu? Sebab dikatakan kurang engagement antara apa pihak kepimpinan tertinggi dengan grassroots di bawah. Tapi sekarang ini kita nak melibatkan orang-orang lain juga sebab UMNO walaupun mempunyai 3 juta apa ni apa ahli tapi yang mengundi UMNO tu bukan semuanya ahli tapi juga rakyat biasa yang terus memberi sokongan kepada UMNO. Jadi saya rasa apa ni pemahaman yang jelas dan tadi disebut sebagai apa ajakan paradigma tu penting supaya ada perubahan yang dibawa, agenda baru yang dibawa yang beri keyakinan kepada rakyat untuk terus memberi sokongan UMNO dan memastikan kemenangan UMNO pada pilihan raya akan datang. Dr. Aziz sempat memerhatikan kandungan perdebatan sayap? Ya, saya sekadar lalu saja lihat ada perbincangan. Fokus saya rasa sayap, ketika-ketika sayap membincangkan tentang isu penyatuan sebenarnya, penyatuan UMNO itu. Walaupun tajuk apa ni apa kali ini apa pimpinan agung UMNO berkaitan memperkasakan ummah tapi untuk memperkasakan ummah kita perlu memperkasakan parti itu sendiri dulu yang adalah apa ni perdebatan sekarang mengatakan ada krisis sedikit kepimpinan sebagainya yang saya rasa sekiranya dapat dimantapkan akan memperkuatkan UMNO daripada dalam lah. Selepas itu baru kita boleh bincangkan tentang apa ni memperkasakan ummah, penyatuan ummah di peringkat yang lebih luas orang Melayu dan sebagainya lah. Itu yang ingin saya bawakan kerana saya dapat mencerap sedikit ironis kita bercakap soal UMNO harus terus relevan, meremajakan UMNO sebelum ini, memperkasakan agenda ummah. Dan kita menyebut bahawa ia harus introspektif dalam melihat UMNO ke dalam supaya ia keluar. Justru timbulnya, jangan eksklusif tapi inklusif. Namun begitu,
kita melihat bagaimana intipati perbincangan itu masih dalam kerangka dan model yang tidak membenarkan kita berada di luar kotak. Cabarannya, malam tadi pun saya sebut, adalah kerana model UMNO itu dibina dari satu PRU ke satu PRU. Ia tidak boleh melewati batas lima tahun atau empat tahun lebih itu kerana itu batasannya. Jadi untuk berfikir di luar kotak, perancangan 15 tahun, 10 tahun, seolah-olah lumpuh. Kerana itu pandangan paradigma baru itu tidak mampu terzahir di dalam kerangka usul-usul. Kita akan melihat repetition, ya, pengulangan-pengulangan. Kerana janji-janji itu bertujuan untuk membina persiapan ke arah PRU. Itu cabarannya. Kerana kita nakkan UMNO itu terus relevan tetapi terbatas. Contoh tadi saya bawakan. Ya. Kalau Dr. Sharifah menyebutkan bahawa kesinam more or less the same, justru apa relevannya puteri kalau tema wanita itu telah dibawa di peringkat? Adakah kerana semata-mata ingin ada calon again, calon PRU? Bukan pemimpin yang negarawan sifat dia, tapi calon PRU muda perempuan. Di situ ironis kerana terbatas. Sebenarnya kita kena lihat dari segi rasionalnya, ya. Untuk menjadi pemimpin negara, kita perlulah ada mereka perlulah dicalonkan dahulu, ya. Dan saya rasa saya lihat daripada observation saya ada perbezaan, ya, di antara Puteri UMNO dahulu tahun lepas dan juga tahun ini, kerana mereka lebih bersifat bercakap tentang rakyat seperti yang disebut sewarga negara, ya, bukan hanya sebagai wanita muda dalam UMNO tetapi juga sewarga negara, maknanya untuk juga rakyat di negara Malaysia. Kalau dari segi cara bercakap, ya, saya menarik yang saya nampak kali ini bagaimana ketiga-tiga sayap seolah-olah ada bottom up approach di mana mereka menasihati kepimpinan UMNO supaya bersatu dan juga menasihati, contohnya YBKJ, ya, mengatakan enough is enough, harga kos sara hidup, ya, dan Datuk Sri Syahrizad dan juga YB Mas Abiyati juga menyebut perkara yang sama, dan mereka ini menunjukkan bahawa mereka menyuarakan suara orang Malaysia, bukan sekadar orang UMNO Melayu tetapi adalah orang Malaysia, kerana semua orang terkesan dari segi ini. Tapi itulah dari segi bagaimana untuk outreach, ya, kepada rakyat-rakyat Malaysia. Mungkin ini adalah platform dan juga perlulah lebih bersifat inklusif, dan juga perlulah menunjukkan mengadakan strategi-strategi. Rakyat sekarang bukannya gemar ataupun tertarik dengan pemimpin yang terlalu bersifat soldier, ya, berkobar-kobar, marah-marah dan sebagainya. Rakyat, oleh kerana polisi dasar negara, pendidikan negara, ya, membuatkan rakyat-rakyat Malaysia cerdik pandai. Mereka apabila ada konflik, mereka nak mahukan pemimpin selesaikan dengan cara yang bijak. Bukannya dengan cara retorik, mengutuk sini, berpecah-pecah dan sebagainya. Mereka expect some perkara seperti, okey, ada masalah, macam mana pemimpin selesaikan. Dan yang paling penting adalah kehidupan mereka. Ada terkesan tak? Ya, bagi saya, kalau ikut dari approach feminist, ya, personal is political. Maknanya kehidupan sehari-harian, sekiranya menyusahkan rakyat, maka rakyat sudah tentu secara tidak langsung menyalahkan UMNO kerana UMNO yang memegang kerajaan daripada mereka. Itu salah satu cabaran bagi UMNO. Okay, bagaimana hendak memastikan rakyat selesa di dalam Malaysia dan juga bagaimana untuk menambat hati dan menarik minat rakyat kepada UMNO. Syed, saya sebenarnya lebih senang, ya. Mungkin saya nak ajukan soalan itu kepada Dr. Azizuddin. Sepatutnya kita perlu cadangkan kepada UMNO, bukan saja kita membincangkan mencari pelapis ataupun calon untuk PRU yang akan datang dalam tempoh 5 tahun yang kita nampak agak bersifat kotak itu, tetapi saya sarankan supaya UMNO itu sendiri menjadi platform untuk mencungkil bakat-bakat kepimpinan. Bukan saja UMNO itu menerajui kepimpinan Melayu, Bumi Putra dan khususnya rakyat Malaysia. Saya rasakan bahawa lebih baik jika kita sarankan begitu. Mungkin strategi itu lebih baik. Tapi mungkin Dr. Azizuddin boleh melihat dalam konteks UMNO itu sendiri. Kata nak cari calon untuk PRU. Tetapi
tak semestinya calon itu akan bertanding dalam PRU nanti. Apa kata kalau UMNO menjadi satu platform mencukir bakat. Macam kita ada Akademi Kapten Tun Hussein On sebagai contoh. Di situ kita cuba garap ya, bakat-bakat kepimpinan yang sedia ada. Bagaimana pandangan Dr. Azizuddin? Ya, saya teringat Pimpinan Agung UMNO tahun lepas ya, sebab isu yang utama dibangkitkan itu isu apa perbajaan UMNO ya. Tapi saya tak tahu apa pengembangan seterusnya kepada proses itu kan. Sebab yang penting sekarang, saya ingat lagi perbincangan yang tahun lepas kan, UMNO itu sendiri kena ada sistem pengkaderan ya, untuk melatih generasi muda untuk jadi pimpin yang akan datang, pelapis akan datang ya. Dan latihan itu bukan bukan saja kita nak keluarkan apa pemimpin ya, tapi pimpin yang boleh berfikir ya, thinkers ya. Jadi bila melahirkan pimpin begini, dia dapat menyumbang banyak ya, kepada apa ni perjalanan parti dan menyumbang terus kepada negara lah, sebab mereka boleh berfikir dalam konteks kepimpinan, dilatih pimpinan dan dilatih dari segi etik begitu, etika kan, dan juga berpegang pada value UMNO untuk memperjuangkan bangsa Melayu itu sendiri kan. Jadi proses ini perlu ada kan, digerakkan. Yang saya nampak ada yang dijalankan oleh puteri terutamanya dan oleh pemuda kan, tapi mungkin perlu banyak lagi kan, sebab kalau kita nak cari pemimpin tu, sebenarnya bukan semua orang boleh jadi pemimpin ya. Kadang-kadang ada nilai gifted pun ada apa pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, ke atas orang itu yang ada talent ya dari segi kepimpinan ya. Tapi mereka ni perlu digarap. Kalau tak digarap, dia tak akan pergi mana, dan diberi peluang. Paling penting sekali diberi peluang. Isu yang banyak yang dibangkitkan sekarang di peringkat kaumbi, banyak golongan profesional kan, yang mahu menyertai UMNO tapi tak diberi peluang ya. Nah, dan sebenarnya mereka menyertai parti pembangkang ya. Jadi sebab tak ada apa ni support ya, tak ada sokongan yang diberikan kepada mereka ni untuk bagi peluang pada mereka ni menonjol dalam parti ya. Dan balik pada isu apa, kita nak lahirkan pemimpin yang ada thinker sini kan. Saya tak tahulah sama ada sesuai atau tidak ya. Show saya ini ya. Sebab saya merasakan satu revolusi mental perlu diadakan balik ya. Macam dulu idea Datuk Senu ya. Tapi sekarang ini satu revolusi mental bentuk baru ya. Sebab kita sekarang ini masyarakat yang lebih sophisticated ya. Lebih apa terdah kepada apa maklumat global dengan internet dan sebagainya. Jadi kita perlu melahirkan apa pemimpin generasi baru yang credible lah, ada credibility dalam konteks melihat semua aspek ini dan memandu Malaysia ke jalan yang cemerlang untuk masa akan datang. Jadi ini saya rontarkan kepada Kementerian UMNO sekarang. Revolusi mental sebagaimanakah yang dibawakan ketika era Datuk Senu? Ya, Datuk Senu itu melihat kepada orang Melayu itu perlu berubah ya, keluar daripada kepompongannya, keluar daripada kepompong kemiskinan. Sebab isu dulu banyak orang Melayu ni masih duduk di luar bandar, tak apa ni miskin dan tak ramai yang berpendidikan tinggi kan. Jadi matlamat ketika itu ada membangunkan orang Melayu supaya mereka ni mendapat pendidikan tinggi dan dapat apa kemudiannya ini secara umumnya meningkatkan tahap pendapatan dan kehidupan orang Melayu kan. Tapi itu zaman lama tu ya, masa tahun 70-an itu kan idea tu datang ya. Jadi sekarang ni kita kena ada satu lagi ajakan baru ya. Sebab sekarang ni orang Melayu secara keseluruhan ni kebanyakan orang Melayu dah mula jadi masyarakat kelas menengah ya. Dan kadar kelas menengah di Malaysia pun agak tinggi ya. Kalau kita lihat dalam data Bank Dunia, kita dah ada 57%. Tapi itu merangkumi semua kaum ya. Tapi yang penting kali ini nah, macam mana kita nak pastikan apa kelas menengah ini ya, supaya berkembang lebih besar dan manfaatnya datang diberikan kepada orang Melayu ya. Dan juga dalam masa sama kita tahu kelas menengah pun kita boleh golongkan dalam kumpulan apa ya M40 itu yeah. Kan tapi dalam masa sama jangan kesampingkan yang B40 itu kan, B40 itu ramai juga orang Melayu kan. Jadi saya rasa kalau ada dasar yang khusus tentang tu dan matlamat kepimpinan nak lahirkan begitu, saya rasa dapat menggerakkan hala tuju yang lebih cemerlang pada akan datang. Macam bagi bercakap UMNO dengan calon ya. Ada banyak soalan susulan dengan bakal calon ni. Kita ada banyak lagi soalan yang akan menghangatkan sementara menantikan kedibaan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tuan Abdul Razak. Kita ambil masa sikit doktor. Kita membasahkan tekak dan kembali sejurus selepas ini bersama Dr. Sharifah dan juga Dr. Azizuddin. Teruskan kesian anda.